Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama aku Obit. Obit anjing paling keren, paling ganteng, paling top global. Yo man. Oke, jadi hari ini bakal lanjutin game Polybius lagi ya. Terakhir kita sudah menyelesaikan semua tantangan yang di level pertama, teman-teman. Jadi langsung aja di sini Obit bakal lanjutin level keduanya ya, di Desert Winds. Oke, langsung aja teman-teman. Tanpa lama-lama lagi kita langsung mulai nih. Ini level pertama nih ya. Kayak gimana nih? Keturunan tajam sekali. Ini kalian bisa lihat ya. Ini bis sekolah ya kan, mau turun ke bawah sini teman-teman. Jauh banget ya. Aduh, ada-ada aja ya. Kira-kira turunan seperti apa yang enggak terlalu ekstrim tapi bisa turun dan selamat teman-teman. Apa ya? Sedikit-sedikit aja kali ya. Bisa gak ya? Bet kagak tahu teman-teman ya. Semoga aja kita doakan anak murid di sini selamat ya. Oke, kayak gini lurus aja nggak apa-apa dah. Harusnya nggak apa-apa teman-teman. Harusnya sih nggak apa-apa ya. Kalau kenapa-kenapa ya. Mohon maaf. Aduh kok turun. Gimana nih? Aduh segini ya. Set. Nah, ini agak naikin dikit nggak apa-apa. Sip, kayak gini harusnya udah bagus ya jalannya teman-teman ya. Tapi kita butuh pondasi nih. Kita punya budget $48,000 teman-teman. Jadi bebas kita mau buat seperti apa. Kita akan buat seperti ini aja kali ya. Bunga mengkar, tahu nggak bunga mengkar? Bunga mengkar siap. Kayak gini teman-teman maksud Obit ya. Oke. Untuk di sini kita pakai begini aja. Harusnya sih aman ya teman-teman. Harusnya aman. Kalau nggak aman ya mau gimana gitu kan. Ini kita samain aja kiri kanannya biar seimbang ya kan. Seimbang nggak tuh. Sip, ini gini, cakep. Kita lanjutkan ini juga, kita seimbangin gak ya? Kok gak seimbang ya? Ah, bodo amat lah temen-temennya, bodo amat dah. Selanjutnya jangan lupa kita pasang kaki di sebelah sini juga biar semakin kuat temen-temennya. Tentunya akan kita buat sebanyak mungkin kerangka yang bisa kita buat ya. Gak apa-apa dah ya, kiri kanannya gak sama, bodo amat dah. Aduh, mau kayak mana gitu kan. Takdir mengatakan dia tidak boleh sama. Aduh, ini salah nih. Oke, kayak gini kira-kira kuat dah belum teman-teman? Kuat lah ya. Kalau kurang kuat nanti kita akan tambah atasnya kali ya. Kita coba dulu ya. Sip. Wih, goyang-goyang, Bos. Sabar. Oke, masih mulus. Oke, di ujung sana goyang-goyang. Oh, aduh. Dikit lagi loh. Dikit lagi teman-teman ya, dikit lagi loh. Oh alah, kalian bisa lihat nih, ininya kotak-kotak loh. Salah lah, adima. Kan dia kan harusnya segitiga nyambung. Kayak mana mau kuat gitu kan. Aida. Nah, kayak gini. Aida. Tapi nggak apa-apa lah, Obit akan tambahin sedikit kaki di sini teman-teman ya. Tuh tadi goyang-goyang, Pak. Kalian bisa lihat nggak tuh? Nah, gini aja kuat lah teman-teman harusnya ya. Kita lajuin dulu. Ship. Dari sininya tadi nih. Yo, semoga berhasil, aman, tentram dan berjaya. Aduh, jago gitu kan. Oke, next level berikutnya saudara-saudara. Ini apa nih? Oh, ini kapal cuman bis teman-teman ya. Jadi susah nih kayaknya. Gimana nih? Kita buat seperti biasa dulu, lurus-lurus dulu ya. Kayaknya sih ini bakal lurus-lurus sih. Oke, selanjutnya kayak gini kita temukan ini berdua. Sip. Selanjutnya ini yang Obit nggak tahu nih, gimana nih? Dia punya besi nih ya. Punya besi? Eh nggak bisa ya? Punya besi nggak bisa juga. Harus gimana dong? Gak sampai lagi kalau misalnya tuh gak sampai pak, gak dikasih batas ya. Gak ada batas loh teman-teman nih. Gak ada batas loh, iya loh, baru sadar Obit loh. Besi kita gak ada batas loh. Iya loh, gak ada batas loh. Berarti kayak gini aja gak apa-apa kali ya. Kok beda ya. Nah, kayak gini aja gak apa-apa kali teman-teman ya. Tapi hidroliknya pasang kemana ya. Oh iya. Iya, hidroliknya pasang kemana ya. Aida. Gimana dong? Gimana dong? Begini aja bisa nggak ya? Saya tidak tahu pak ya. Kalau nggak ada itunya gimana? Aduh, bengkok lagi. Coba teman-teman, ini Obit cuman coba ya. Cuman coba saja. Tolong ya, tolong.
Coba-coba nih. Coba bisa narik gak kalau gini? Walah, patah, Pak. Gimana? Gimana, ye? Gimana ini? Gimana? Ya, sabar. Harusnya yang jalan sih udah benar ya jalannya. Tinggal kaki doang ini. Kaki doang. Aduh. Gimana biar bisa ngangkat dulu, teman-teman ya? Obit bakal coba gimana caranya supaya itu bisa angkat gitu loh. Nah, begini. Ini pasang gini bisa nggak? Aduh, nggak bisa dipasang ya gini ya. Nggak bisa, cuy. Kalau hapus atasnya aja bisa nggak? Hapus atasnya. Hapus atasnya saja. Ah, begini maksud Obit. Ganti ini. Oke, ini tarik kayak gitu. Bisa nggak ya kayak gitu ya? Walah, patah loh. Macam mana, macam mana. Kita coba gini kali ya, coba gini ya. Sip. Udah tinggi loh itu angkatnya loh. Kalian bisa lihat tuh. Tuh, masih ditabrak teman-teman. Gak ada klak ini loh. Gak ada klak, sumpah gak ada klak teman-teman. Sabar, coba Obit hilangin ini kalau gitu. Ternyata kita bisa geser. Kita geser ininya begini. Nah, ininya kita turunin lagi kali ya. Ah, ayo. Wah, ampun. Patah ya. Gak kuat deh teman-teman. Salah siapa itu? Salah siapa? Kita kuatin gini. Sip. Nah, tinggi. Aduh, gitu aja kekuatan kau. Kita tadi harus gini. Berarti ini 41 teman-teman ya. 41 nih. Oke. Aduh, kurang lurus itu. Bisa gak? Semoga gak kena. Ai. 41 gak bisa. Berarti 33 coba. 33. Ai, masih kena teman-teman nih. Masih kena loh. Masih kena. Berapa ya? 40. Ini udah tinggi loh. Kalian bisa lihat ya. Gila, hampir lurus teman-teman ya. Mana ada angka jembatan setinggi itu, Bapak? Ini kita rendahin nih. Sip. Masih kena gak nih? Udah hampir lurus loh padahal loh. Masih kena terus, gak ngerti saya, Pak. Tuh kan. Mau kayak gimana? Terbang aja jembatan itu. Terbang. Bikin aja deh terbang ya kan. Itu udah hampir lurus loh. Nah, masih kena loh. Ini kapal kegedean. Gak boleh lewat. Udah dibilangin. Kalau 45 gak mungkin makin. Gak mungkin. Makin gak mungkin ya. Tuh, makin kurang lurus teman-teman ya. Kurang tegak lurus dia. Tuh kan makin kena. Semakin kena Obit. Ini kita rendahin lagi teman-teman ya. Oke, kita rendahin lagi. Ini tetap 50 dah. Mana 50? Ikut 49, 50. 50 aja gak bisa. Mau 49 lagi. Cepat. Nah, nanti gini. Coba. Tinggi-tinggi. Tarik yang lebih tinggi. Lebih tinggi lah Bambang. Nah, itu udah hampir tegak lurus. Ini masih kena, gak ngerti lagi saya. Akhirnya bos, gak kena bos. Oke, mantep ini teman-teman nih. Mantep nih masalahnya. Ini jadi satu nih masalahnya. Ini gimana sebelah sana mau mengikuti dia ya? Bisa gak ya? Coba ya. Obit aja buatnya ngasal-ngasalan gitu loh. Oke, ini kita coba hapus. Selanjutnya tadi kita pasang kayu di sini. Bagus. Mirip ya teman-teman nih, mirip ya. Selanjutnya ini pasang setinggi. Salah. Semiring ini ya. Iya kan? Iya teman-temannya, iya. Keisi iya ya. Ini teman kita hapus. Ini kita hapus. Selanjutnya ini kita tambah begini. Iya kan? Salah. Salah Obit parah. Parah Obit ini parah. Di sebelah sini. Di sebelah sini Obit weh. Parah weh. Nah begini. Ininya hapus. Ini hapus. Ini pasang. Salah ya. Bener gak sih? Salah ya. Kayaknya salah teman-teman, cacat. Bedanya gak sama boy. Gak simetros. Yang mana sih tadi? Aduh, salah Obit ini. Gimana sih? Gak ngerti saya bapak ya. Ini begini dah intinya dah. Terus tingginya begini teman-temannya. Tingginya begini. Ininya kita hapus dulu nih. Kita samain dulu dah. Ini lah. Ini nih. Kalau buat satu, satunya gak tahu cara buatnya gimana. Beginilah dia teman-temannya. Gitu ya. Ini terus pasang gini. Nah, begini teman-temannya. Kayaknya sih ya hampir mirip. Hampir mirip, cuman gak tau lah kekuatannya. Nah, kita coba dulu ya. Ini 50. Sip. Semoga. Semoga tidak ada yang salah. Salah nih. Bawahnya goyang-goyang teman-teman. Udah kayak goyang dompet. Ini pasang yang kedua. Yang ini 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 3 1,
Kok di sebelah sini kuningnya 3, bos? Baru sadar Obit, weh. 1, 2, 3. 1, 2. Ya ampun, ternyata yang di sebelah sini itu lebih panjang, bapak. Jangan Obit samakan, pantesan. Ini harus pakai gini, teman-temannya, biar kuat ya. Sip, ini alasnya udah benar nih. Harusnya, teman-temannya. Harusnya nih. Aduh, yang ini kok miring ya? Jangan bilang ini kena nih. Please, 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 please. Oke. Bagus, bagus. Tinggal sekarang bisnya. Bisnya semoga kuat nih ya, teman-temannya. Menahan bis ya. Menahan beban dosa bis yang sangat besar itu ya. Coba dulu, coba dulu. Oke, bagus banget. Mulus ya, teman-temannya. Wadaw. Akhirnya lewat juga di sini kan. Capek, Ubit, weh. Hei, kita lanjut ke level berikutnya. Ada-ada aja ini. A1 pengen ngambil checkpoint yang bintang ini. Habis itu pengen turun di sini. A2 mau turun ke sini. Habis itu naik. Ya, bagus. Kita pertama buat jalannya dulu, teman-teman ya. Kok beda? Kok beda panjangnya nih? Begini, samain dulu teman-temannya, kiri kanan samain dulu. Begini, begitu, begini, begitu. Ini bintangnya keambil nggak ya? Kalau cuma pucuk doang teman-temannya, pucuk, pucuk, pucuk. Coba dulu lah. Oke, kita pasang dulu ininya. Oke, samain dulu kiri kanannya biar kagak bingung kok beda kan udah bilang saya. Ah, begini, sip. Ini begini. Ini begini. Sip, coba dulu. Let's go, bro. Aduh, ditabrak saya lupa lah. Hijau ini nabrak lah. Ini kita tutup dulu, teman-teman, hijau ya. Jangan lewat kau. Banyak gaya lagi kau. Ih, kok gitu ya? Hai. Ya, oke lah. Oke, oke. Kalau gitu mau kau, oke. Saya buatin jalan buat kau tuh. Ish. Ini kita buatin dulu, teman-teman ya. Si hijaunya ngambek nggak dibuatin. Aduh, ini agak terlalu nincom ya kan? Nah, gimana nih? Gini aja dulu, coba. Begini, habis itu gini. Kok beda ya? Kok cacat sebelahnya? Cukecak, cukecak. Begini, masih beda. Begini. Nah, Obit nggak yakin sih bisa naik dia temen-temennya. Nggak yakin sih. Asli nggak yakin Obit tuh. Waduh. Gimana ya? Biar dia kuat gitu teman-teman, gimana ya? Begini kali ya. Dipasang gitu biar aman gitu kekuatannya, bisa enggak sih? Coba dulu yuk. Iya ampun loyot dia, lupa Obit, lupa lu. Sorry. Pasang kayu lah Obit, kayak mana kau ini lu? Nah, ini kita akan buat segitiga bermuda. Kok segitiga bermuda? Apa nih? Acak-acakan. Bodo amat, yang penting kalau bisa ya syukur. Kalau nggak bisa ya bodo amat. Kok bisa teman-temannya? Widi. Pro player memang beda ya kan. Waduh. Tim e-sport Polybris tolong hubungin saya ya kan. Aduh parah Obit ini. Bisa woy. Kagak nyangka juga saya. Let's go. Berikutnya. Semangat nih saya membara-bara ya kan. Aduh. Tolong ini kapalnya banyak kali nih. Kapalnya banyak temen-temennya. Sampai C1, C2, C3 weh. Apa ini kayak bom aja C1, C2. Tapi biaya produksinya adalah 68.000. Tapi lagi, saya gak tahu cara buatnya gimana ya. Oh, yang kapal kecilku tuh tinggal lewatin aja. Gini temen-temennya ceritanya ya. Oke sih, iya dah. Kita buat sama dulu dah ya. Biar kagak bingung ngopi temen-temen. Kiri kanannya kita samain dulu. Kira-kira gini dulu awalnya nih teman-teman. Yang jadi masalahnya adalah kekuatan dari jembatan ini. Kita coba dulu ya. Kita pasang dulu suka-suka enak jidat pala kita ya kan. Nah, gini dulu. Budget kita ada 68.000 teman-teman. Korupsi juga masih banyak nih sisanya ya kan. Aduh. Terus yang ini. Nih, kita buat gini. Cuman yang ininya kita harus hilangin nih. Soalnya dah mau ininya mau lewat teman-temannya, kapalnya mau lewat ya. Nah, ini kita giniin. Oh, yang ini kena, Pak. Kok beda? Sebelah sini kena, Bapak. Berarti yang sebelah situ pakai angkat saja. Nah, gitu orang kaya kita mah sultan. Aih.
Jangan dibikin susah hidup. Kita pakai kayu di sini aja. Nah, begini. Tingkat kekuatannya adalah 0. Kita buat gini dulu. Biar semakin kuat, semakin energik, ya kan? Apa itu dialah? Itu dia. Dan selalu begitu. Ini kita pisahin. Cakep. Ini nanti tinggal pasang gini ceritanya, teman-teman. Nah, pasang gini. Pasang begitu. Nah, coba dulu dah. Mobil dulu dia lewat. Lama kali mobil ini. Kita pakai speed ya, teman-teman. Cepatin aja. Nah, baru buka. Cakep. Wih, langsung mulus kah? Agak nggak enak, Ubit, kalau langsung ini. Nanti makin jadi tim e-sport saya. Wih. Ya ampun. Padahal cuma percobaan pertama, teman-temannya. Ubit ceritanya cuma pengen cobaan pertama gitu. Aduh. Agak nggak enak, Ubit, ini. Nih, dari... Jangan kayak gini doang, teman-temannya. Kayak gini doang loh. Budget aja masih banyak ini. Wah, enak nih beli nasi padang sisanya kan. Waduh, kan bisa lihat tuh. Budget kita masih sisa banyak ya. Udah bisa lewat dia. Tuh. Neng. Sip, berhasil dia satu tuh. Ini lewat kapal besar nih. Neng, tuh, yang kecil juga lewat langsung. Wadah. Ini juga. Memang boleh lah Ubit jadi tim e-sport Polybridge ya kan. Lanjut lagi nih level 25 ya. 25. Level 2 tantangan kelima gitulah bacanya. Enggak ngerti juga saya. Oke, ini tinggi banget. Wedau. Tinggi, Pak. Ya asli ini enggak ngerti Ubit, teman-temannya. Kayaknya videonya capek segini aja dah. Sabar. Ini kayaknya harus bikin jembatan ini nih ya. Jembatan angkat yang benar-benar ngangkat gitu loh. Jembatan apakah itu yang ngangkat dan benar-benar ngangkat? Jembatan itulah dia namanya. Coba langsung lurus kali ya. Langsung naik gitu dulu, teman-teman ya. Habis itu kita sambungkan kayu dulu, teman-teman. Kita sambungkan kayu dulu. Gini ya. Boleh lah ya. Gini dia. Ini nih bawah satu nih dibikin kuat nih pasti ya. Percaya Ubi, teman-temannya. Dia tuh sengaja ngasih kita kayu begini biar kita bikin pondasi yang bawah tuh kuat gitu loh. Biar kita bikin pondasi yang bawah tuh kuat. Yang sebelah sini tuh dibikin kuat gitu maksud dia, teman-temannya. Karena yang kita akan angkat tuh sebelah sana aja. Yang sebelah sini aja yang akan kita angkat gitu loh. Masalahnya Ubi nggak tahu bisa atau enggaknya nih. Masalah bisa atau enggaknya Ubi kagak tahu nih. Kita coba dulu ya. Coba dulu ya. Pakai hidrolik. Kagak sampai, teman-teman ya. Begini. Hidrolik. Cara penggunaannya gimana sih ya? Kalau 4 gitu gimana cara gunanya, teman-teman ya? Pakai tali kali ya, diikat ya. Diikat gitu kali ya. Nanti jadi hidroliknya kalau narik satu kena semua gitu. Coba dulu dah. Apaan sih? Kagak narik. Robo iya. Ini enggak ada basa-basi, teman-teman. Enggak ada basa-basinya langsung belum. Bawahnya benar-benar kita kuatin tingkat maksimal. Nah, begini. Harusnya udah oke. Coba robo enggak? Tuh enggak robo kan, bener kan? Tinggal masalahnya adalah sekarang di nyemplung. Gimana caranya dia ngangkat gitu loh sebelah sini loh. Disambung begitu bisa nggak? Coba. Angkatlah. Aida. Nggak ada guna nih, teman-teman nih. Kagak ada guna. Oh, belum ada hidroliknya Ubit pasang. Wih, Ubit cuman dia mau ngangkat. Apa yang mau diangkatnya gitu loh. Ini coba gini. Let's go. Cepat. Lewat. Wah, bisa tuh dikit. Wih, hampir teman-temannya. Hampir. Cuman Ubit gak mikir ininya nih. Sebelah sini kalian bisa lihat nih. Kena kan ini gak bergerak Ubit, wey. Berarti kita potong sampai sini, teman-temannya. Sampai sini kita potong nih. Bisa loh ternyata loh. Bagus loh sebenarnya loh. Berarti ini kita sambung jalannya sampai sini. Cuma ini yang kita potong. Karena itu yang kita potong, arti
artinya, wis gila boys, omongan Obit udah berat nih. Artinya di sini kita harus pasang kayu, iya kan? Ini kita hapus aja, oke? Ini ya kita pasang kayu juga, biar terjadi konstruksi minisasi dan iketisasi, ya kan? Kita coba dulu langsung aja angkat. Kita lihat ini ya. Tuh, waduh patah ya kan karena nggak kuat bawahnya. Mohon maaf. Gimana ya? Aduh, ini talinya kita ganti ke ujung sana. Untungnya tali itu bisa seenak jidat panjang-panjang, teman-teman ya. Kita Obit. Tapi gimana caranya biar bawahnya kuat nih? Bawahnya kuat nih. Begini kali ya, coba ya. Tapi itu jadi beban ya. Ui, bisa bos. Aduh, lepas. Bisa terjadi pematahan yang sangat drastis gitu ya kan. Gak ada sebab akibat, teman-temannya. Patah aja dia bos. 30 patah, teman-teman. 33. Dikit-dikit kita kurangin dikit-dikit. 33 nih. Ui, tinggi banget bos. Gak patah tapi, teman-temannya. Cakep. Iya. Yeah. Oke, kita lanjut ke level berikutnya. Kali ini kalian bisa lihat ini adalah tingkat kesulitan luar biasa. Idah. Ngambilnya ini checkpointnya udah naik turun bukit, puncak bukit yang naik gunung, teman-temannya. Idah. Aduh. Ini bawa apa nih? Ini bawa apa itu? Kita coba play dulu ya. Oh, kapal. Kapal selam, teman-temannya. Berarti kita buat jalur dulu. Pertama, dia tuh pengen ambil bintang ini. Kagak sampai, bagus. Berarti tinggi. Ini bisa nanjak gak ya, ini mobil ya? Nanti gak bisa nanjak nyalain yang buat jalan, teman-teman ya. Padahal mobilnya aja yang buntut ya kan. Turun. Wih, turunannya terincam sekali. Wah, gak percaya Obit ini bisa, teman-teman. Gak percaya Obit, woy. Gak percaya Obit, woy. Ini asli ekstrim, teman-teman. Kayak roller coaster. Apa dah tuh? Roller coaster ya kan. Wadaw. Nih. Mana bisa kayak gini ya? Hah. Nggak percaya Obit ah. Ini juga pasti meninggoy yang nurun kayak gini nih. Kok so far? Percaya nggak kalian? Kalau kalian ketemu jalan kayak gini, meninggol orangnya nih. Nggak akan kuat dia, jantung dia. Kita pasang ini. Untung budget kita ini ya, banyak ya. Pasang begini. Ini pasang begini. Kok apa nih? Oke, salah. Ini pasang begini. Ini begini. Pakai besi aja semuanya, teman-teman nih, karena kita kaya ya kan. Sultan mah bebas nih. Nah, besi aja semuanya. Waduh, 50.000 udah nih. Nah, 57.000, teman-teman. Mana lagi kurang kuat nih? Ayo sini kau adu dengan aku nih. Oh. Apalagi? Sini. Oke, langsung. Sabar. Ternyata nggak kuat dia kayak gitu. Sabar. Coba gini dulu, setengah dulu. Bisa nggak nih? Patah sebelah sana aja. Tapi kita lihat ini nih. Ini mobilnya tuh. Wih, mobilnya ku mantap juga ya. Bisa naik gitu, teman-teman. Turun. Wih, aman loh. Wih, boleh juga ini mobil, cakep. Cakep juga, teman-temannya. Cakep ini. Tinggal sebelah sini aja nih, nggak ada kayu Obit ya kan. Boleh juga tuh mobil, nggak dobeng, teman-temannya. Aduh, over budget, Pak. Over budget, woi. Bapak, over budget, Bapak. Bapak gimana ini, Bapak? Nggak apa-apa, Nak. Kita tuh sultan, nggak perlu lah over budget tuh. Oke, Pak. Siap laksanakan. Let's go. Neng, ambil bintang itu. Neng, ambil bintang ini. Aduh, udah over budget gitu kan. Masih aja roboh. Maunya apa? Maunya apa? Apa maunya? Kasih tahu. Biar Bapak akan belikan jalan baru. Kalau gitu kita hapus, teman-teman nih. Kita hapus. Ini kita hapus. Sebelah sini harus kita modifikasi biar terjadi reboisasi, inisasi. Begini bagus nih. Yang sebelah sini sih nggak bagus, teman-teman. Asli ini sebelah sini nggak bagus, bos.
Kalau kayak gini, hai, over budgetnya overdosis, bukan lagi over bojot ini. Emang ada, bodo amat temen-temen nih. Mohon maaf nih over budget nih. Nah, kita let's go. Penting lewat ya. Aduh, nggak perlu kita untung-untung tuh. Nggak boleh mengambil keuntungan ya, karena penting warga kita selamat. Siap. Itu ada pembelaan diri namanya. Berhasil teman-teman, yeay. Walaupun over budget. Bodoh amat. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk game Polybrisnya cukup sampai segini aja dulu ya. Jadi di sini sudah berhasil melewati semua tantangan yang ada ya kan, walaupun ada yang over budget tadi. Waduh. Ya penting kan warga kita kan selamat gitu ya kan. Kita nggak perlu lah biaya berapa ya kan, sultan kan, yang penting menyadari keselamatan gitu ya. Jadi nggak apa-apalah kalau over budget ya kan. Ya udah teman-teman, mungkin video sampai segini aja. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Dadah.